ia akan mengantarkan seseorang kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat syirik adalah kalimat yang sering kita dengar. Kalimat yang sering kita ucapkan. Namun apa sebenarnya syirik itu? Apa hakikat daripada kesyirikan? Kalau kita melihat dari sisi bahasa, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Faris dalam kamusnya, kalimat syin, ra, dan kaf menunjukkan kepada ayakuna syai' baina syai'ain wa la yanfarid ahaduhuma 'ala al-akhar. Syirik secara bahasa adalah ayakuna syai', sesuatu perkara di antara dua perkara yang tidak akan mungkin satu terlepas dari yang lainnya. Ini secara bahasa. Dan karena itu, di dalam bahasa Arab, sebuah perusahaan yang berkumpul di situ beberapa orang disebut syarikah. Ya, kita katakan syaraktu ma'afulan fi syarikah. Aku bersekutu ya dengan seseorang pada sebuah perusahaan. Ini definisi syirik secara bahasa. Adapun definisi syirik secara istilah syar'i, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, taswiyatun li ghairillah billahi tabaraka wa ta'ala wa hiya min khasa'isillah. Saya ulangi, syirik ya sebagaimana definisikan oleh para ulama, taswiyatun li ghairillah billahi tabaraka wa ta'ala wa hiya min khasa'isillah. Syirik adalah menyerupai, taswiyah, penyerupaan. Ya, li ghairillah, makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala yang itu merupakan bagian kekhususan Allah. Ya, itu syirik secara berdefinisi. Jadi kapan saja seseorang menyerupai makhluk Allah dengan Allah Subhanahu wa taala yang itu merupakan bagian kekhususan yang dimiliki oleh Allah, maka dia telah berbuat apa? Kesyirikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Tallah in kunna la fi dhalalim mubin itnusawwikum bi rabbil alamin." Ya, saya ulangi, "Tallah in kunna la fi dhalalim mubin itnusawwikum bi rabbil alamin." Demi Allah, ya ta, huruf ta ini adalah huruf qasam. Kalau kita belajar bahasa Arab, huruf sumpah itu ada tiga. Huruf waw, huruf ba, dan huruf ta. Ya, di antara huruf qasam yang tiga ini, yang disebut sebagai huruf asli daripada huruf qasam adalah huruf ba. Karena dia bisa masuk kepada isim zahir, bisa masuk kepada isim yang domir. Billah, isim zahir, billah. Wabika, isim domir dalam istilah bahasa Arab. Ya, namun penggunaan yang paling banyak di antara huruf qasam adalah huruf waw. Huruf waw, huruf wa, wallah. Naam. Adapun penggunaan huruf ta adalah penggunaan yang sangat jarang. Tetapi huruf ta ini digunakan kepada sesuatu yang sangat penting. Ya, sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, orang-orang yang mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, kemudian Allah kumpulkan mereka dalam neraka. Antara yang disembah dengan yang menyembah. Ya, mereka katakan, "Tallah in kunna la fi dhalalim mubin itnusawwikum bi rabbil alamin." Demi Allah, sesungguhnya kami dahulunya berada di atas kesesatan yang sangat nyata. Kenapa? Ketika kami menyamakan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya? Jadi syirik itu taswiyah. Kapan saja seseorang menyerupai Allah dengan makhluknya yang itu merupakan bagian kekhususan Allah, berarti dia telah berbuat kesyirikan. Saya sebutkan beberapa contoh. Dengan contoh ini akan lebih menguatkan dari definisi yang saya sebutkan. Ya. Dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama hadis kesahihannya, namun Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pulang dari perang Hunain, ya, dan ketika itu ada beberapa sahabat Rasulullah yang baru masuk Islam. Ya, ada beberapa sahabat Rasulullah yang baru saja masuk Islam. Ya. Kemudian mereka melewati pohon sidr yang sangat besar. Pohon sidr yang sangat besar.
Nah, sahabat-sahabat yang baru masuk Islam ini, ya, mereka masih terpengaruh dengan beberapa hal perkara sebelum keislaman mereka. Di orang musyrikin dahulunya, mereka tuh punya pohon, pohon-pohon keramat, sebagaimana telah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Ya, kita ketahui berhala yang disembah oleh orang jahiliyah pada waktu itu ada namanya Uzza, ada namanya Latta, ada namanya Manat. Jadi Uzza itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menaklukkan kota Mekah pada waktu itu, Rasulullah mengutus Khalid bin Abi Walid radhiyallahu taala anhu untuk menebang atau menghancurkan Uzza. Jadi Uzza ini pohon, sebuah pohon yang ada di kota Mekah, dan pohon ini dikeramatkan. Disitulah tempat mereka meminta, di situ tempat mereka bernazar, di situ tempat mereka menyembelih hewan-hewan ya kepada Uzza tadi. Kemudian ditebang oleh Khalid bin Abi Walid radhiyallahu taala anhu pohon ini. Kemudian dia kembali kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasalam berkata, sesungguhnya engkau belum melakukan apapun. Ya. Kemudian dia kembali, ternyata dia mendapatkan di situ, Khalid bin Abi Walid mendapatkan di situ seorang atau syaitan, wanita yang telanjang bulat. Nah, dialah yang menjawab ya doa-doa orang-orang yang meminta di pohon tadi. Jadi syaitan. Jadi mereka berpikir ini adalah doa kita dikabulkan, didengarkan oleh orang-orang saleh. Padahal itu adalah syaitan. Kemudian dibunuh oleh Khalid bin Abi Walid radhiyallahu taala anhu. Syahid bagi kita, ya, mereka tuh punya pohon. Ya, tempat mereka beritikaf di situ, tempat mereka bersemedi di situ. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah yang baru masuk Islam, ya, ketika melihat pohon yang sangat besar, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzatal anwat." Ya Rasulullah, jadikan bagi kami pohon supaya kami bisa mengambil berkah dari pohon tersebut. Ya, masih pengaruh dengan keadaan sebelum mereka masuk Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Allahu Akbar. Maha besar Allah. Sesungguhnya apa yang kalian minta itu sama persis apa yang diminta oleh kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah ayat dalam Al-Qur'an, "Ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Jadi kaum Nabi Musa alaihi salatu wasalam, mereka meminta kepada Nabi Musa, "Tuhan, ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Perhatikan di sini, saudara-saudaraku kaum muslimin, perhatikan baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam mengingkari perbuatan mereka dengan ayat apa? "Ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Jadikanlah kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan. Ya. Nah, para sahabat yang baru masuk Islam, secara lafaz mereka minta Tuhan atau tidak? Secara lafaz mereka minta Tuhan atau tidak? Secara lafaz mereka minta pohon, enggak minta Tuhan. Tapi secara makna mereka minta apa? Tuhan. Ya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan ayat ini? Karena orang-orang yang baru masuk Islam dari kalangan sahabat tadi, mereka menjadikan pohon ini ya memiliki sifat-sifat yang khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat yang khusus dimiliki oleh Allah? Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah memberikan rezeki kepada mereka. Yaitu Razzaq, Maha pemberi rezeki. Nah, ketika dia meyakini bahwasanya pohon inilah yang memberikan manfaat kepada kami, pohon inilah yang memberikan keberkahan dalam hidup kami, berarti apa? Dia telah menjadikan sifat yang khusus dimiliki oleh Allah kepada pohon ini. Jelas ya? Jelas sekali pendalilan dari Nabi SAW. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu Tamim Ad-Dari sebelum beliau masuk Islam, dia seorang Nasrani. Iya. Kemudian dia mendengar Nabi SAW membaca sebuah ayat dalam Al-Quran. "Ittakhadu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Mereka orang-orang Nasrani telah menjadikan pendeta-pendeta mereka, telah menjadikan alun ibadah mereka arbaban. Apa itu arbaban? Tuhan-tuhan.